Nah, kali ini saya mau beli es wood ya. Nah, penasaran ya pemirsa semuanya. Kita menuju beli es. Kira-kira masih nggak ya? Kalau masih, syukur ya. Ada cuy. Mbak, Mbak masih Mbak? Masih? Masih nggak? Masih. Mau beli es kubur cuy. Ada berapa varian Mbak? Ada 3 rasa. Melon, leci, jeruk. Oke, aku beli 3. Ya. Tuh, beli 3 cuy. Tuh, ada melon, ada leci, ada jeruk. Mbak, kenapa namanya es kuwut, Mbak? Kenapa namanya es kuwut? Asalnya kan dari Bali. Oh, berarti benar, baik. Aslinya cuma itu aja kan, yang lain kombinasi kan. Nah, itu benar. Tuh jeruk lemonnya tuh seger kan. Tuh, biasa sehari berapa porsi Mbak? Habisnya? Iya, maksudnya. Biasa yang beli ada orang gitu, berapa porsi biasanya kalau jualan? Habisnya apa gimana? Memang habisnya berapa porsi wis? Habisnya aja. Iya. Gitu. Ya 25, 30 kadang kalau lagi rame. Hah? Enggak mesti, Mas. Oh. Lagi rame. Berarti ini habis ini 25 sampai 30 lah kurang lebih ya, segitu ya. Iya. Ini kalau Jumat porsinya tertambahin sih. Oh. Kenapa tuh Mbak? Kalau Jumat kan beli 3 gratis 1. Oh, cuma hari Jumat doang ya? Iya. Oh, berarti ini satu lagi apa? Kira-kira yang satu apa? Yang ini mau rasa apa jadi? Melon. Melon. Terus ini, iya. Melonnya berapa? Yang dua apa? Yang satu original enak nggak? Original? Enak nggak? Oh gitu ya. Berarti nggak pakai sirup ya? Yang satu? Iya. Enak nggak kira-kira? Seger sih, tetap segar. Tetap segar. Ya coba kita bikin. Yang satu original cuy, segar nggak? Kita cobain. Nggak pakai sirup? Iya, nggak usah pakai sirup. Enak banget kan tuh. Jadi inflasi. Udah takarannya satu ini setengah itu buat satu itu ya? Ya kalau gede buat Kalau yang kecil satu. Iya, satu butir. Satu butir. Oh, tuh. Takarannya cuy. Aduh. Sirupnya juga enggak sirup abal-abal cuy, juga sirup bermerek. Jadi enak nih kuwutnya. Oh, kan. Iya, gulanya pun gulanya salah-salah tuh. Bentar lagi kita maghrib, kita cobain cuy, pas banget mau maghrib nih. Ini kan ini jualan cuman pas
bulan puasa aja Mbak, apa nanti? Super banget cuy. Nanti bisa cek di YouTube saya juga lihat. Nanti cek aja. Kita cobain tuh. Enak cuy. Itu udah maghrib. Pas maghrib. Baik. Nanti kita cobain ya rasanya gimana cuy. Oke, kita tancu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan channelnya Kim Friendly Share. Nah jangan lupa nih di subscribe, di like, di komen, di share juga. Jangan lupa dibunyikan loncengnya. Kalau video menarik dan terbaru dan terupdate, nah permisalnya pada tahu nih di video ini yaitu saya mau review minuman terus yang seger-seger terus dibilangin ini minuman dari khas Bali. Ya, kapan bisa penasaran ya apa sih kan? Bir kletok juga bukan. Terus apa ya namanya? Apa ya masih mikir-mikir. Nah, itu minuman es kluwut. Ya, benar ya. Gitulah. Kluwut. Ya. Nah, tapi di sini sudah ibaratnya kan ada kombinasinya cuy. Ya kan ada campur ini, campur ini, campur ini, campur ini. Ah, permisi penasaran. Nah, ini kayaknya saya beli 4 rasa original, melon, terus jeruk, leci cuy. Nah, cuman saya review cuma 3 aja cuy. Original, jeruk, sama leci. Yang melonnya tadi nggak sempet, maaf banget. Tapi jangan khawatir permisi semuanya. Kita cobain satu persatu cuy. Oke cuy. Nah, ini kayaknya tak dulu. Kita coba dulu. Karena di plastik cuy. Seger-seger cuy. Nah, kita harus buka cuy. Memang agak susah cuy. Apa biar penasaran, biar penasaran saja. Nah, tuh. Nah, yang ini adalah original cuy. Kita cobain cuy. Original tuh dia itu lemonnya dapat, terus ada timunnya di apa ya, di iris kecil-kecil, ada biji jerasi, ada apa lagi nih, kelapanya cuy, yang nggak salah ya. Ada jeruk nipisnya cuy, seger banget cuy, ini yang original cuy, jadi kecutnya tuh wuk, enak banget cuy. Waduh. Bukan kelapa tapi agar-agar cuy. Enak banget cuy. Aduh, seger banget cuy. Coba lagi cuy. Nah, penasaran ini apa ya cuy. Cuy. Nah, penasaran cuy. Kita aduk dulu cuy. Aduk cuy. Jeruk cuy. Jeruk. Jadi kalau kita udah ada kombennya jeruknya, jadi rasa lemonnya itu hilang. Jadi peres lemonnya ataupun jeruk nipisnya itu hilang. Jadi rasa jeruknya, manisnya, jeruk manis, bukan jeruk peres. Cuman ada sedikit rasa jeruknya, jeruk nipisnya. Tapi masih segar cuy.
cobain lagi. Nah, ini yang terakhir tuh. Cobain cuy, kita aduk dulu cuy. Lecinya cuy, mantep cuy. Jadi tuh dia itu apa ya, sudah dikasih pertama gula, gula apa namanya, nggak gula yang apa ya, abal-abal tidak, cuman dia gulanya itu gula khusus, jadi yang apa ya namanya dipanasin lagi, jadi gulanya itu gula cair. Nah, jadi itu nggak bikin tenggorokan juga sakit. Terus dia juga pakai sirup juga, yang sirup yang kualitas cuy. Nah, kuat ini gue seneng banget kayak itu cuy, jadi ya tidak abal-abal lah, tidak nanggung cuy. Nah, itu dia, makanya ini enak banget cuy, ya kan. Apalagi timunnya tuh, irisan timun dicampur dengan ada biji selasinya untuk panas dalam, untuk meringankan apa ya namanya kita batuk ataupun apa, itu enak banget cuy. Tapi kalau misalnya kita nggak suka yang manis-manis, boleh yang original, minta aja yang original boleh. Tapi saya sih menyarankan untuk yang ada seger-segernya tipis-tipis. Jadi kita campur leci, jadi ada original tapi campur leci sedikit. Nah, itu ada yang manis-manis segar-segar, tapi saya sih mending yang original. Saya cocok yang original. Yang kedua adalah lecinya cuy. Nah, yang ketiga adalah melon. Ya, keempat baru tadi jeruknya. Nah, pemirsa semuanya mau yang mana? Bebas. Mau yang manis, segar, terus bikin kita juga melek. Nah, terserah milih yang mana, mau original atau yang lemon, melon, terus jeruk atau yang lecinya. Oke, saya sudah review dari es kubut khas Bali cuy. Sudah dikomben ya kan, macam-macam ya kan. Mantep banget. Pokoknya sekian dari saya. Terima kasih yang sudah nonton video saya, dan terima kasih sudah subscribe, like, di komen, di share video saya juga. Terima kasih banyak juga. Dan terima kasih buat permisa semuanya juga yang sudah komen juga, yang sudah menyempatkan diri untuk nonton video saya juga. Terima kasih banyak juga. Oh iya, permisa semuanya yang mau dibacakan tarotnya, boleh menonton tentang apa aja, masa depan, karir, jodoh, ataupun tentang artis-artis yang mau diramal juga, boleh pakai banget ya. Terus permisa semuanya yang mau di video, mau makanan, minuman, tempat ataupun apa, boleh, bebas ya kan. Nah, nanti saya akan review satu persatu. Oke, sekian dari saya. Next video selanjutnya kira-kira apa yang saya akan review. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next